kepada anda yang sedang melayari URTV Online. Saya nak wawarkan kepada anda semua untuk sama-sama membantu kempen Simplicity di Hati. Kita bantu kanak-kanak yang memerlukan pembedahan segera, pembedahan jantung. So saya akan pergi ke beberapa tempat yang terpilih. Pertama, pada bulan Disember ni saya akan berada di JB, iaitu di butik saya Orang Johor. Ramai-ramai turun, orang Singapura pun turun ramai-ramai. Saya akan berada di Creation, butik Creation X Simplicity by Siti Nurhaliza pada pukul 12:30 hari. Ya, dan selepas itu saya akan pergi ke Watson's Batu Pahat pada pukul 4:30 petang. Dan pada 2 hari bulan, iaitu pada hari Ahad, saya akan berada di IOI City Mall pada pukul 1:30 hari. Dan selepas itu saya terus pergi Sogo pada pukul 4 petang. Dan lokasi terakhir adalah pada 8 hari bulan, saya akan berada di Watson's SACC Shah Alam. Di situ kita akan jumpa pada pukul 1:30 hari. So semua lokasi ni anda pergilah bantu kempen saya, kerana kita membantu kanak-kanak. Kerana kanak-kanak ini merupakan pelapis kita dan pewaris masa hadapan. Okay, jangan lupa. Okay, setakat ni kita fokus dengan jantung, kerana kita mendapat sokongan yang padu daripada IJN, Yayasan IJN sejak 2011. So kita continue je. InsyaAllah banyak juga cadangan-cadangan lain yang minta kita bantu. Kita terfikir untuk mata, buah pinggang. InsyaAllah doakan semoga Simplicity akan terus diberi rezeki yang lebih besar supaya kita boleh bantu pesakit yang lain juga. InsyaAllah, insyaAllah saya ingin membantu. Saya Rizawati Rosli Mohd Rosli, pengurus di Yayasan IJN. Aktiviti yang kami lakukan selalunya ada pelbagai aktiviti. Salah satunya adalah actually kolaborasi dengan syarikat korporat. Dan juga kami buat kerjasama yang mana jika syarikat korporat itu ada aktiviti amal, kita selalunya buat rayuan supaya kita jadi dia punya penerima dana. So antara projek macam tahun hadapan, kemungkinan kita akan buat pertandingan golf amal ataupun larian amal lah. Larian amal sebenarnya tahun ni ada satu kami buat di Skudai Johor. Tahun depan belum pasti lagi, tapi kami ada dalam perbincangan dengan satu apa dia kata, NGO. InsyaAllah dalam bulan 3 akan diadakan di PJ Club satu larian amal. Kami sebenarnya sangat terharu sebenarnya, sebab mula-mula kami berkolaborasi adalah pada tahun 2011. Macam-macam cabaran, sebab kadang-kadang orang rasa nak buat kebajikan ni kadang-kadang nak dapatkan nama, ada kepentingan bisnes. Tapi saya tengok Datuk Siti dia memang jujur, sebab masa patient masuk ke ward, dia luangkan masa hari Sabtu atau Ahad dia datang ke ward. Banyak tidak jumpa. Sekadar berkempen saja. Tak, benda tu tak involve media. Senyap-senyap saja kita aturkan dia berjumpa dengan pesakit, ambil gambar, dia beramah mesra. Lepas tu dia even bergaul dengan kaki tangan. Sebab nurse-nurse ni kadang pun jururawat kan. Diorang ni bertugas 24 jam kan. Diorang pun perlu dihargai, tapi kita nampak dia jujur dekat situ. Sejak kami berkolaborasi tahun 2011, dah 11 pesakit kanak-kanak yang dibantu, dan insyaAllah tahun ni lagi 3 lah. Permohonan kami ni ramai pesakit, cuma kita bagi senarai kepada Datuk Siti untuk pilih, sebab dia kata dia nak dari pelbagai kaum. Yang itu je dia pilih. Latar belakang kita dah pilih sebab memang untuk yang kurang berkemampuan. Bagi pihak Yayasan IJN, daripada pihak keluarga pesakit dan juga pesakit, kami amat menghargai segala usaha yang dilakukan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga dia punya pasukan Simplicity, sebab mereka bila membuat kerja ni saya nampak very committed, sangat committed. Dan usaha yang dijalankan tu dia banyak memberi impak kepada pihak umum. Kita sebenarnya nak pihak umum ada kesedaran, kenapa pentingnya kempen ni. Sebab macam Datuk Sri Siti kata tadilah, nak suruh orang membeli sambil menderma, tapi menderma tu kepada siapa dan apa pula impak kepada pesakit? Sebab pesakit kanak-kanak ni diorang kita punya masa depan. Dan kanak-kanak yang sakit jantung ni kalau tak dibantu, diorang tak boleh aktif macam kanak-kanak biasa. Saya Raja Datin Sri Zuraida binti Raja Mansur, pengerusi jawatan kuasa sosial dan kebajikan Yayasan IJN. Datuk Sri Siti memang artis yang the only artist lah yang telah membantu kami. Kami ada terima derma daripada sektor lain, tapi mereka bahagian korporat
corporate companies. Yeah, every year actually we are very lucky sebab Yang Mahathir Datuk Sri Siti telah memberi kami sokongan daripada tahun 2011. Itu yang penting, the continuity of the program, bukannya satu tahun saja ataupun sekali saja. This is continuous lah. Actually, kami bersyukur, amat bersyukur dengan Datuk Sri Siti sebab bukannya daripada segi dana saja yang kami dapat manfaat. Dan saya ingin mohon artis-artis lain untuk kalau nak ingin bekerjasama dengan Yayasan IGN Foundation untuk approach kami, sebab yang kita perlu ialah bukannya dana tu saja tetapi publicity yang artis tu boleh memberi kepada yayasan kami, sebab actually all artist tu boleh menarik perhatian orang ramai. Itu yang penting. Yes, itu yang penting.